walaupun gagah tapi payungnya bunga-bunga. Ya. Daun ah. Membela diri daun. Iya benar Cepjuna. Enggak Cepjuna. Oh. Ya, ternyata dia sedia payung sebelum hujan. Yeah. Keren gue Cepjuna kalau hujan main trabas. Enggak takut kehujanan. Ini buat yang di buat yang di sebelah sini. Guys, kita habis tadi masak-masak sama Chef Juna. Tungguin di vlog kita spesial, ada masak ngebake kue sama makan. Ada deh, rahasia deh, pokoknya lihat deh. Gila. Tapi beneran sayang aku kalau tinggi kayak dia bisa masak ganteng, gue sombong masih. Jangan, makanya gak boleh. Ya lu udah banyakan ini aja nih. Sekarang kita obrak-abrik mobilnya Chef Juna, dalamnya ada apa aja. Wah, kita lihat dulu penasaran aja. Waduh, semua penasaran kan? Jarang-jarang deh, Reno. Ah, kita lihat. Seng. Seng. Kelihatannya kan emang gagah. Kayaknya serem gitu. Tapi kita bisa lihat tadi dari isi mobilnya benar enggak? Kayak mobilnya sih udah cool, sayang. Cool. Seng, ada kopi Gilus Mix enggak? Aku mau kopi Gilus Mix enggak? Oh, sama sih. Kopinya Gilus Mix. Sama lu juga? Sama, ini selalu cool. Jago nih. Gua selalu bawa. Oh. Iya. Ini dia. Gua juga selalu bawa sih. Tuh. Ya kan. Ini ada vanila. Gula aren, gula aren. Aroma. Pandan. Tapi mau yang mana? Ya udah dari gua aja deh. Mana aja lah. Dari aku bikin aku. Aku kan di tas sebentar ya. Sayang. Kamu yang mana? Aku Chef Juna mau gula aren. Aku mau vanila. Aku bentar ya aku bikinin ya. Okay. Yang pandan gua kasih. Ada yang mau nih? Nih, kameramen mau enggak? Siapa? Tuh. Oh, ternyata lu juga. Iya dong. Oke. Kita dobrak mobilnya. Boleh enggak nih? Beneran nih. Ya gua lihat aja isinya ada apa aja. Coba ya gua lihat. Oh. Enggak ada apa-apa. Kacamata cengdem. Maksudnya gitu. Cengdem. Iya, cengdem. Nih. Gua buka rahasia. Kalau kacamata mahal, saya kan sering touring motoran. Bandel, jarang pakai full face, jadi pakai kacamata gini kan. Jakarta Bali setiap kali pulang botel, kena kerikil, kena debu. Jadi kita beli yang cengdem. Yang cengdem aja. Oh, cengdem. Jadi itu sampai tujuan apa? Buang. Wih gila ceng. Oh, ini yang gula aren. Ini lu cium dulu aromanya. Aroma gula aren, aroma vanilla. Aroma gula aren. Waduh. Tapi emang kopi hitam Gilus Mix ini ampasnya enggak bakal nyangkut gigi, bro. Wah cepet ya, turun bawah. Ini bikin melek, tapi gak bikin tepung ya. Wah, yoi. Kalau kayak kita nih anak-anak motor, kita kan anak motor, say. Kok kamu gak kelihatan kayak anak motor, ya? Ya elah, nih, ngeliat. Kopi hitam Gilus Mix ini kopinya anak muda zaman sekarang, kekinian. Jadi ini ampasnya gak nempel di gelas, bro. Langsung ya. Langsung cepat turun dan juga nggak nempel di gigi kita. Nggak malu ngobrol kan? Nggak malu tuh, ya kan? Tapi gue kaget loh, ternyata lu minum kopi Gilus Mix. Kopi shop Gilus Mix, kopinya anak muda zaman sekarang. Thank you bro, sayang. Jangan bawa pulang. Oh iya, Mirko. Apa-apa itu yang cengdem. Tapi banyak di rumah. Saya lagi cerita dia cengdem, tau nggak kamu? Cengdem itu panjangannya apa? Goceng. Adam. Goceng bikin adem nih. Ternyata kita matanya dia cengdem, bro. Taruhannya. Mana banyak di rumah. Mau taruh dulu, mau titip dulu. Di belatak aja ya. Gila. Nih, lihat. Kalau seorang chef itu, walaupun gagah, tapi payungnya bunga-bunga. Ya. Daun ah. Membela diri, daun. Iya bener, Cepjuna. Enggak, Cepjuna. Oh. Ya, ternyata dia sedia payung sebelum hujan. Keren gue Chef Juna kalau hujan main trabas. Nah, takut kehujanan. Ini buat yang di sebelah sini. Taunya udah rusak lagi, enggak bisa dipakai. Kalau enggak dia bener. Awas. Rusak. Lu ngebayangin chef ganteng gini pakai gini lah. Iya, Chef Juna kalau hujan. Ya enggak kan gini, banget. Kan saya kenapa enggak taruh di sebelah sana? Kenapa taruhnya di sini? Oh, kan harusnya kan pas gini kan gini, ayo turun sayang, set, baru gitu.
enggak, biar kita kelihatan gagal hujan-hujanan dulu. Iya. Yeah. Baru. Tolong dibetulin dulu. Berapa ini kali? Kita buka. Nih. Aduh, nih benar-benar. Oh, benar dia. Dia meminum kopi, guys. Ini benar-benar nggak ada di perjanjian nih mobil saya dihancurin. Banyak kecamatannya dia banyak tuh guys. Yang tadi. Itu yang cengkem tadi. Oh ini bawa hand sanitizer kemana-mana. Hand sanitizer. Wah ini ada barang-barang. 2000 Emang parkir sekarang masih 2000 ya? Masih. Kamu parkir bebas. Dompet ini. Oh dompet. Dompet buka. Kalau nggak berani. Kalau nggak ada. Ada duitnya nggak? Ada dikit, dikit doang, dikit. Banyak! Banyak ya? Ah, banyak. Banyak duitnya. Aku aja nggak ada duitnya. Gue lupa untuk gue bawa dompet taruh di mana. Nah, itu di depannya, sayang. Kita lihat belakang. Di belakang. Wow, ada baju. Yo, tas ini pisau. Ya, tas pisau ya ini? Tas pisau. Sayang, kasih ini tas. Eh, tas pisau tuh mahal loh. Jangan salah. Boleh nggak? Boleh. Tapi berat banget, banyak isinya. Buka, buka, keluaran. Puluhan keluar deh. Ini, ini. Apa? Banyak banget ini sini. Mahal. Kalau apa namanya? Pisau yang bagus tuh mahal. Mahal banget. Ya dia mau, ya iya dia chef sayang, wajar. Bagus sih kayak gini pasti. Dalamnya itu pisau bener. Pisau. Set gulung. Coba gulung. Buka enggak bisa sini. Enggak bisa. Susah. Kebongkar. Harus di atas meja. Penuh dong. Oh, ini tuh gini. Kalau pulang kerja gitu ya. Yo, iya. Orang juga enggak tahu loh ini dalamnya pisau. Pisau semua. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah jalan malam-malam ada razia terus polisi lu bawa pisau. Orang chef mau ngomong apa? Ya, lu. Yang lucu gini kalau kita kerja keluar kota ini kan masuk ke koper. Sama sih. Ya kan? Dia lewat X-ray. Orang kaget semua. Set, orang pisau semua kan. Set begitu ngeliat gua. Oh, ayo guys ya. Iya betul. Kalau terkenal benar juga kalau enggak terkenal pusing. Pusing mereka. Sangannya Bu, ini siapa nih? Itu kalau dilihat di X-ray keren loh pisau semua. Iya, pisau semua gitu kan. Orang langsung pada wow. Berani banget nih orang gitu ya. Anak Harley Davidson saya. Dia bawa ke meja satu di sini. Kalau habis kerja habis masak kan ngetan gitu ya. Cuma pertanyaannya gua, yang duduk di samping siapa sekarang, Chef? Sekarang enggak ada. Ah, yang bener loh. Sekarang enggak ada. Yang bener sekarang enggak ada. Sekarang enggak ada. Kalau biasanya ada. Oh, kalau biasanya ada. Gua takut sama Chef Juna. Habis bawa anjing jalan. Makanya bersih. Mau nyari apaan enggak? Oh, tapi biasanya kalau bongkar-bongkar kayak gini kan agresif buka. Baru kali ini. Takut kalau mau buka gini, Chef buka aja buat Chef. Gua sama Chef Juna takut. Tapi kita enggak ada apa-apa di dalam ini ya. Ya udahlah, ayo doang ah. Payung. Payung itu kembaliin. Sini, katanya lu mau foto sama Chef Juna. Sini lu. Malu-malu, eh. Payungnya balikin. Balikin. Nanti yang duduk sini terlindungi. Guys, kita di mobilnya Chef Juna menemukan itu. Tetapi tidak menemukan apa-apa. Kirain gua ada sesuatu apa, ya udahlah. Chef, kalau biasanya kan kelihatan dari belakangnya gagal-gagal gini, kalau cowok kan gitu lah ya. Apa tuh? Kan enggak lu rapi, cowok. Termasuk mobil rapi. Lu termasuk rapi. Ya kalau cowok berantakan. Rapi. Enggak, gua mah rapi. Rapi banget. Rapi. Beda sombong banget kayak mobilnya dia nih. Rapi. Coba lihat. Mana? Dapat apa ya, kita? Gua yang hitam. Plem putih mau mobil perang itu. Aduh, kamu jangan banding-bandingin aku dong. Sama sih. Mau ngapain lu mau jual? Mau jualan sepatu. Mau lihat nih. Kopernya pinggir mah. Ayam. Mau. Tuh. Lihat tuh. Tuh, mobil barang ini mah. Kopinya ada lagi nih. Tuh, gue pilih. Mau kemana-mana. Hitam jurus nih. Kaca, udah. Lu jangan nih, banding-bandingin. Parah ini mah, parah. Ini kayak kerjaan gua tahun 97 akhir. Kenapa gini? Di Amerika jadi tukang delivery laundry. Oh gitu? Kayak gini? Kayak gini, mobilnya pakai van. Tapi Chef, tapi Chef Juna tuh karena dia dulu dia pernah hidup dari bawah, sekarang dia udah sukses. Ya, soalnya ada masanya. Buat lo thank you banget ya. Thank you. Terima kasih banyak, Chef. Thank you.
pokoknya tunggu nanti vlog masak aku sama Chef Juna. Juna Rerom. Nah, kan? Rim Pande. Nama asli Junior. Ya, gue dimarahin dulu sama dia. Dia tadi masuk lagi, guys. Pokoknya. Thank you, guys. Thank you semua. Ya. Ini ada pasangannya lagi vlog juga. Sebelum vlog juga apa-apa. Jadi kita ada dua vlog. Oh, yeah. Chef Siska sama Chef Christo. Siska sama Christo, lu satu Master Chef-nya? Iya, baru. Satu angkatan ya? Iya. Satu angkatan. Jurinya Juna. Jurinya saya Juna. Iya, cinlok. Mereka. Iya, kita cinlok. Cinlok. Iya, cinlok. Jadi di galeri cinlok. Di galeri cinlok. Dan ini, kita kan lagi masak. Masak di Modena. Kita lagi mau bikin masakan sama Master Chef Juna. Kita sambil istirahat dimasakin sama Christo sama Siska. Jadi ini ada udang saus telur asin. Wow. Ini sapi lada hitam. Ya. Terus ini yang paling enak nih, ini yang paling favorit. Chef Arnold sampai mau ngejual ini. Wah, Chef Arnold, lu cepetan ke Jakarta. Mau ngejual ini. Arnold tuh chef di Surabaya. Gua pernah ke restoran yang di Chef Arnold yang di Australia, mantap. Ini apa namanya nih? General Tso Chicken. General Tso Chicken. Oke, gua akan cobain ya. Siap. Ini yang Arnold sampai Chef Arnold sampai suka. Gimana? Wah, gokil nih. Jadi itu rasanya manis, asem, enak banget. Jadi segar gitu makannya. Jadi ini sampai mau dijual di bisnisnya Chef Arnold katanya. Mbak, gak bisa, gua dulu. Kalau mau bikin bisnis sama gua, harus. Ini ikan asam manis. Ikan asam manis ya. Pakai ikan barramundi. Aku coba ini dulu. Emang jago Chinese food? Iya, kalau Chinese emang gua sih. Soalnya gua dulu. Lu jago apa? Aku lebih ke Western sama Indo. Bisa sana lah. Aku cobain ya. Silakan. Suami istri. Ini tadi apa sih? Mudah-mudahan suka. Amin ya. Udang telur asin. Udang saus telur asin. Enak banget. Enak banget. Ini sama ini buncis. Cuma ini udah kayaknya wow. Keluarnya kering-kering gitu deh pangnya ya. Itu burung makan. Semuanya well approved ya. Semuanya well approved makanannya. Ini guys. Ini udah telur asin. Yes. Pakai daun jeruk ya? Pakai daun jeruk. Biasanya pakai daun kari, ini pakai daun jeruk. Iya. Daun jeruknya berasa banget. Daun jeruknya berasa banget. Emang biasanya pakai daun kari, cuma daun karinya belum dapet tadi. Tapi sumpah sih, ini anak baru ya? Itu ya? Well ya? Well approved ya? Cocok buat bisnis. Ini nih, apa nih? Yang mana black itu? Pepper, black pepper. Kenapa black pepper di mana? Ini kamu coba ini deh. Yeay, akhirnya makanannya dicobain ya. Sama Mbak Gigi, sama Ara. Kemarin aku diet terus jadinya gak? Ini apa sih? Ini apa? Ini bro? Ini beef black pepper. Beef black pepper. Chinese style. Kayak di restoran-restoran itu rasanya. Ini apa? Belum. Ini aku baru makan ini. Ikan apa? Ini coba ini enak banget. General Tso Chicken. Jadi di Jakarta itu belum ada rice box atau rice bowl itu pakai General Tso Chicken. Padahal harganya murah loh, budgetnya. Apa General Tso Chicken? Cuma ini apa? Ini gue makan ini. Coba ya. Cepet ini, cek. Satu, dua, tiga. Nice. Ini jarang ditemuin loh makan ini. Jarang ditemuin. Enak banget. Jadi lu yang nemuin? Enggak. Enggak, jadi General Tso itu sebenarnya nama orang yang zaman dulu dari dinasti yang Cina itu, dia ini masakin untuk si General Tso-nya ini. Dia suka, jadi namanya General Tso. Pakai madu ya? Pakai madu. Pakai cuka beras sama soy sauce, oyster. Kok keren loh, makan bisa tahu loh ingredients-nya bagi. Dia suka masak. Kalau gue suka makan. Aku suka makan dan aku suka masak. Kayaknya next gue sama Gigi, sama Chef Christo dan Chef Siska, kita harus masak di Modena. Siap! Kemarin kan apa? Kemarin gue udah sama Juna, sama Chef Juna. Kemarin gue main-main sama Chef Keanu. Bukan Chef Keanu! Sama Billy, tapi sekarang kita pengen ada Chef Brand.
Oke. Okay. Kita ada kolaborasi sama Chef Juna. Chef Arnold nanti mau ke rumah, terserah. Kalau sama lu berdua, mau di sini atau mau di rumah gua, kita bikin. Siap. Kita bikin, lu harus bikin, ngajarin kita resep masakan untuk pasangan yang sedang dicinta. Wow. Wow. Oke, okay. Boleh. Approve. Challenge accepted. Ini aku waktunya, oke? Oke. Setuju. Dan ini gue belum share loh resepnya ini. Kalau mau share di tempat orang, nah, boleh. Siap. Ini ya, siap. Ini gokil. Ini gokil. Ini gokil. Ini kita langsung bikin ini ya. Boleh. Sama dua menu. Dua menu boleh. Mau dua, mau tiga, mau empat. Dua lah. Satu dari chef. Dari Chef Christo, and then Siska. Chef Siska. Oke, siap. Oke. Oke. Aku suka manis-manis. Nanti istri ku manis. Tapi sekarang kecil. Tergantung keadaan. Oke guys. Oke. Thank you. Gua kedatangan kawan lama gua nih. Ada Eja. Hai. Ini sama Mas Andri. Andri, perawat. Jadi Mas Andri ini pelatih sepedanya Eja. Eja ini teman gua gila, turunnya 25 kilo. Keren banget guys. Dia ini yang punya rumah yang pertama kali kantoran seberada. Jadi waktu itu gue kontrak sama dia. Sekarang kita mau nostalgia, gue mau kontrak lagi. Karena gue mau ada sesuatu. Wih, sepedanya Sultan nih, ratusan juta sepedanya dia. Gila, ini baru Sultan. Ini dari Palembang, ini Sultan Palembang nih guys. Jadi lu sekarang sepedaan? Iya dong. Wah gila, sepedahan. Itu sepeda apaan sih namanya? Sepeda aman kan? Road bike. Oh, gua suruh aja deh. Nanti hilang lagi. Woi. Tolong sepeda masukin aja sini ya. Entar. Hah? Lu pakai aja. Gila. Semua orang sekarang udah sepedaan. Taman gua oke enggak, Ja? Keren banget. Oke lah ya. Jauh mau kemarin sih buset enak banget. Ini sih asik. Oke, guys. Jadi kita mau nostalgia napak tilas sama Eja ke dulu tuh kantor Ransu pertama di garasi doang. Terus akhirnya dulu gua dia nih punya rumah di sini tapi enggak ditempatin. Ya udah aja gua kontrakin aja. 2 tahun waktu itu. Nah, pas rumah gua jadi yang sebelah sana akhirnya pada pindah ke sana. Terus nah ini nih aja yang gua kemarin nih gua kontrak yang ini. Yang mana tempatnya? Ini yang ada Alphard putih, iya. Ini masih lo pakai sekarang. Masih ini buat Trans Carnival. Oh. Tapi karena Covid dunia kosong. Tapi mau dipakai jadi animasi gua. Tambah lagi. Jadi animasi. Orangnya mau dibeli tapi katanya nanti 2-3 tahun lagi kata gitu. Tapi gua udah ngontri, iya makanya. Ini kemarin baru gua ambil rumah tapi mana ada basement obes. Ah, aku bawa dia. Nah, ini juga kita mau jadi dekat ke rumahnya pertama kali Trans. Itu bersejarah nih. Kita mau napak tilas. Oh, di sini juga ada yang dijual. Rumah yang siapa ini sih? Yang artis. Tuh yang dijual di situ. Mana Gading gitu ya? Gading di belakang. So. Oh, dulu di sini siapa ya? Oh, Okan. Okan juga pindah ke sebelah sana. Oh, pindah sana. Pindah. Pertama Andara. Yoi. Tapi dulu tadinya gue hampir beli yang ini aja, awal pertama nih. Kan dibilang rumah lu situ kan, iya. Ini cuman gak jadi deh. Ini dia kantor pertama Rans nih, ini yang punyanya dia nih. Eja Lebak Bulus, jadi Lebak Bulus tetangga sama gue. Wow, udah dicat-cat. Iya. Ini guys, wih gila bener. Ini kosong nih. Wah. Jadi ini di waktu kantoran pertama nih. Ya kalau mau jual ke gua aja. Iya, mau jual. Halo Pak. Maaf ya Pak. Wah, ini. Di sini tuh dulu tempat ngelobi klien tuh di sini aja. Gila ya? Gua di sini. Sini. Nah, kalau ini tempat meeting internal dulu. Gila ya, edit. Ini ada kamar mandi. Editor gue cuma segini. Dulu ya. Ini ruang editor. Ini editor gue segini doang.
Jadi dulu hasilnya bos, gila. Sama udah di sini tadi ya gue bikin taman-taman. Jadi kosong ini. Gila, ini banyak sejarahnya nih Mas Andre nih di sini nih. Gokil, gokil. Oh, udah ini aja, udah dibersih-bersihin ya. Udah. Ini dapur. Nih, kalau ke atas tuh waktu itu gue bikin studio rekaman. Udah dirapi-rapiin. Waktu itu pertama kali masuk sih gue gila sih, Jak. Iya, lu enggak pernah. Iya, rapi. Nih. Oh. Ini tempat studio rekaman waktu itu di sini. Rekaman akhirnya di sini tempat istirahatnya tim gue. Kalau ada yang nginep, ada yang apa sih? Kamar mandi, kamar mandi. Nah, ini buat service room. Oh ya kan, mantap. Nah, gitu guys. Jadi gimana nih? Gue mau ada ini dulu, mau ada transaksi dulu sama Eja. Jadi gue nggak akan kamerain karena ini transaksi. Nanti hasilnya apa baru gue kasih tahu. Oke guys. Jadi ini. Mantep. Ya oke okay, jadi ya. Oke. Oke. Kalau mau dijual kabarin. Pasti. Jangan ke orang lain, ke gue aja. Oke okay, guys. Jadi rumah kenangan kita kembali lagi. Kita mau bikin apa? Tunggu aja. Thank you Eja. Dia mau cabut lagi naik sepedanya yang mahal ini. Ampun Sultan. Ini Sultan beneran. Ya, thank you ya.